We masuk bilik dia, kita selongkar bilik dia, end up dalam satu luggage tu semua barang kita orang dekat dalam tu. Shoot, satu luggage. Satu luggage. Semua. Okay, this is actually our very own first podcast, which is Borak Society. Okay, so before anything lah, I nak kenalkan diri I dulu. My name is Shafika and today I tak bersorangan sebab I ada my rakan sekerja, which is Syah. Hi, hello, hello everyone. Welcome to our very first episode of Borak Society. Yes. Okay, if you guys tanya kenapa Borak Society, you guys boleh tanya Cher. Sebab dia yang bagi idea. And guess what? All the design is designed by Cher. So, aww, give her a round of applause. Thank you, thank you. Okay, so sebenarnya untuk tahu korang, Borak Society ni is actually more towards podcast session untuk kita borak-borak lah dengan each other. Betul. Kita kongsi-kongsi cerita-cerita. Cerita-cerita yang orang kata apa korang nak cerita kat korang, kat kita orang pun boleh. Kita orang akan kongsikan kepada our audience dekat YouTube ni. Betul. And then kita juga akan kongsi pengalaman kita jugalah. Yes. And maybe who knows in future if we are in luck, kita boleh invite kita punya tetamu jemputan. Betul. But we never know who, right? Yes. Ah. Tapi sebelum tu, Syah nak ingatkan pada korang, jangan lupa ikuti kita, ikuti perkembangan kita lah dekat setiap media sosial kita. Okay, kita ada dekat mana? Kita ada dekat Facebook, Instagram, TikTok, Twitter X, Threads, and last but not least, our very first podcast dekat YouTube channel. So don't forget to subscribe dan juga hit the notification on supaya setiap kali kita upload je, korang terus dapat. Betul tu. Kita akan membincangkan tentang satu topik which is actually very hangat lah isu ni. Actually it's all going on all around. Kalau korang yang berpengalaman duduk house satu rumah, rumah sewa ke bilik sewa ke, korang akan mengalami masalah yang sama. Tapi hari ni sebenarnya I nak baca satu confession. Ada orang cerita sebenarnya. Okay. And then next segment kita akan bermain satu game which is Never Have I Ever. Okay, but this time it's a housemate edition. And the next one, this is very exciting untuk korang sebab kita ada hadiah misteri yang kita nak bagi kat korang. But syaratnya adalah korang kena stay tune sampai akhir podcast ini. Betul. Okay. Stay tune sampai habis and apa yang kita minta korang buat, korang buat. And kita akan bagi giveaway kita dekat next podcast kita, which is next episode lah. Betul tu. Sebenarnya kita punya episode ni ada nama tau. Nama dia Housemate Ku Dari Neraka. So cerita dia macam ni. Okay, dia kata ni adalah my real experience masa zaman study dulu. Dia kata, I tak sure lah I ni perfectionist ke OCD ke, tapi I rasa I hanya pembersih je. Tak adalah perfectionist atau OCD pun masa tu, sebab I tahu I berkongsi rumah atau bilik dengan orang lain. Ni mungkin kita dah dapat tahulah kot on the surface apa kan. Betul. Okay, so cerita dia macam ni. Pada awalnya, masa tu I sewa rumah, so dalam sebilik tu dua orang. I share satu bilik dengan my roommate ni. So far roommate I ni pembersih juga and sopan je orangnya. I tak ada masalah dengan dia, tapi housemate lain yang buat perangai. Sejenis buat harta orang macam harta dia, jenis baju kotor longgok merata bercampur baju bersih, baju tak basuh tapi pakai makeup tebal. Si seram nak cerita banyak tau, dia kata. Most of us pun ada pengalaman macam ni lah. Betul. Okay, and then tapi begitulah keadaannya. Bilik dia tak payah cakap lah, memang horror. Okay, dia kata, I tak kisah bab bilik sebab tak melibatkan bilik I. Tapi yang I tak suka bab dapur dan ruang yang kami kena kongsi, macam living room and toilet. Toilet tu kalau bukan muka I and roommate I yang basuh, takkan ada orang lain yang basuh ya? Barang kat dapur pun si housemate dari neraka ni suka sangat guna barang orang lain tanpa ganti balik. Kadang-kadang I tengok dia pergi kelas pakai rantai lah, pakai barang-barang I lah tanpa minta izin. That housemate yang buat hal, yang buat hal tu. Oh my
dia cantik saja guys, tapi sabar ya. Okay, lepas tu dia kata kalau kantoi pun barulah dia cakap, I pinjam kejap tau you, dia kata. Begitulah cerita dia. Okay, lepas tu I nak pakai barang I tu, I kena mengemis balik barang tu dekat bilik dia. Korang rasa boleh jumpa ke barang I tu balik kalau bilik pun dah macam kandang? Okay, dia kata dah perangai macam satu hal. Lepas tu dia tak puas hati dengan I. Dia mengata I macam-macam pula. Paling tak logik, dia pergi canang satu kampus yang I show off I ada banyak kasut. Tak dinafikan I memang suka kasut atau use. Ada banyak lah dia kata. Tapi dia cuma letak dekat rak kasut dia sendiri. Macam biasa je kat tepi pintu, dia kata lah. Since dia tahu kasut dia banyak, so dia tak share lah shoe cabinet dengan housemate yang lain. Lepas tu dia kata tu je. And paling tak tahan sekali, part curi duit. Kau punya housemate ni, duit I dengan housemate banyak kali hilang tau. Masa tu tak ada zaman debit card, semua masih by cash. So memang senang orang nak selongkar purse ambil cash. Hei, dia kata I tak tuduh, tapi dah kalau semua orang pun pernah hilang duit kecuali dia, nak fikir apa lagi? Betul juga. Lastly, I pun pindah rumah and I cari housemate baru yang sama spek dengan I. Spek tu maksudnya ciri-ciri perangai, Sama species lah. Okay, tak pengotor, ada adab, hormat each other, nak pinjam bagi tahu, bukan tangan panjang dan sebagainya. So, I rasa in conclusion lah by that story, I rasa ramai juga yang mengalami masalah ni. Sebab I sendiri pun pernah ada housemate pengotor macam tu. Korang ni bukan setakat pengotor dengan apa barang, korang pun bersepah. Lepas tu tak ada common sense dengan mencuri dan sebagainya, itu memang dah betul-betul level housemate dia. Tapi masalah dia ni macam merangkumi semua ya. Merangkumi semua ya. Saya pernah ada pengalaman housemate tu, dia sama ada dia pengotor ataupun dia pencuri ataupun dia atau-atau. Oh. Tapi ini dia macam literally slash, everything. Slash, at least dia ada slash. Yang ini dia semua. Semua. Aku all pening eh. Complete. Kau memang padu dek. So macam mana Syah, you ada tak kisah yang sama seperti housemate dari neraka? Kakak tak tahu, maybe lagi teruk, tak tahu. Banyak dek. Actually banyak. I think masa zaman belajar tu normal lah kalau macam ada pengotor sikit. Dia macam nak cakap eh, dia macam mungkin dalam proses nak belajar duduk sekali ke, nak get together, tak pernah duduk asrama ke. I faham kan. Tapi mencuri is not an option. And I ada housemate yang mencuri. Okay, so basically kita dulu student, kita orang tak mampu tau. Kita orang sewa satu rumah tu kalau boleh hampir 10 orang dalam satu rumah. I think benda tu normal kot. So satu bilik I, bilik I master bedroom. Cuma master bedroom tu ada 4 katil, which is double decker tu ada 2. So 4 orang dekat dalam satu bilik. Roommate I okay, tak ada masalah. Kita orang memang kalau boleh bagi tu bagi 4 sekali kan. Tapi yang buat I adalah roommate lain. Jadi itu terkesan lah sebab back then sewa rumah dia tak ada complete fully furnished tau. The only thing yang kita dapat adalah katil, tilam and kipas saja. Jadi almari pun tak ada, so kita beli zip almari. So memang tak ada safety net lah satu. And then apa-apa yang kita letak dalam almari ataupun letak dalam luggage, people can easily open lah honestly. Tapi I tak pernah lah macam terfikir nak simpan duit kat situ ke apa. Sebab I tahu kita student kadang-kadang desperate kan. So the thing is that housemate I ni sejenis mencuri. Dia bukan spesies biasa-biasa babe. Dia luar biasa babe. Segala dalaman luaran semua dia ambil babe. Oh no. Macam mana I tahu? Sebab I hilang I punya spot. Okay, nanti kita sensor. Okay, spots hilang for about like many weeks. And then suddenly I jumpa di tengah tergantung, lepas macam baru lepas basuh. Aku macam bila masa aku pakainya? You faham tak? Faham. And it's a spots. Come on, like kau pergi je lah Giant ke, pergi beli kan. And then I saw spender I. And then the worst part is the audacity dia ambil gambar post. Literally the whole set tu I punya. What the heck? Yes. Serious and then sebab back then I pakai tudung. So okay, ada mungkin ada time dia tak pakai tudung. Okay. So tudung tu bila dia pakai, dia obviously lah orang yang tak pakai tudung ni dia jarang ada tudung tau. Shawl ke apa. And then aku tahu itu tudung aku babe. Aku tahu babe.
Although I banyak pakai yang macam plain-plain macam ni tau, macam warna light brown ke, black ke, putih ke. Tapi aku tahu tu tudung aku. Common insting kita dia tu. Sebab kuat. Benda tu tak dalam beg kita. Betul. And dia post dekat Instagram. So lama kelamaan kita korek-korek, rupanya housemate yang lain pun hilang barang. Jadi I terpaksa be the big guy. I nak tahu juga sebab I tak nak tudung melulu. We masuk bilik dia, kita serongkar bilik dia, end up dalam satu luggage tu semua barang kita orang dekat dalam tu. Shoot, satu luggage. Luggage tu, itu luggage dia, bawah katil. Okay. Tapi baju dia tak ada, baju kita orang. So mana baju kau, dek? Baju kau kat mana? So I think this is the worst part, is yang menyebabkan kita putus kawan, is that kita buat confession. Kita panggil dia balik, kita panggil sendiri semua orang. Aku rasa macam mengalukan dia jugalah. Tapi dia melibatkan semua orang, bukan baju I je. Dalam rumah tu kan I cakap ada 10 orang. So literally dia 9 orang tu jadi mangsa dia. So kita kumpul satu rumah, buat table bulat, dia kat tengah. And kita orang pam bagi dia. Attack. Yes, betul. And the worst part is dia masih tak mengaku. Mungkin dia malu ke apa, wallahualam lah kan. Tapi bila dia tak mengaku dan dia macam no, dia tak tahu ada orang macam sabotaj dia. Siapa nak sabotaj kau? So kita orang marah sampai dia tak mengaku, sampai aku rasa macam aku dah penat dah. Kita orang daripada start pukul 10 malam dia balik tu, sampai pukul 4 pagi tak habis-habis lagi. Kita orang dah penat. Kita orang macam dah lah enough. Kalau boleh, sebab kita orang kata sepakat, kita orang nak dia yang keluar dari rumah tu. Dan dia keluar lah? Dia keluar, dia bawa baju dia semua. Kita orang keluarkan baju. Literally baju dia hanya beberapa helai sahaja. Malam tu juga halau lah? Malam tu juga halau. Kebetulan dia ada rumah lain kawan dia juga. Dan mungkin kawan dia pun kesian dekat dia, so bagi dia tumpang kejap lah. Kita tak halau malam tu. Tapi mungkin dia pun dah termalu. Dah kena marah malam tu. Takkan kau nak tidur situ lagi kan? Yalah tu dek. So and we saw her packing all the baju. Baju dia sikit je. So I macam fikir, adakah dia tak mampu nak beli ke apa ke? Tapi dia makeup, barang-barang dia semua branded babe. So aku macam pelik lah. Macam tanya tu benda lah kan. Orang first I have two things I nak tanya lah kan sebenarnya. I tak faham kenapa ada orang yang dia tergamak je pakai baju spender dengan bra orang lain. Benda tu hygiene tau. I mean like benda dah basuh. Dah basuh sekalipun, benda tu adalah benda yang kita pakai hari-hari. Tak tahu namanya pakaian dalam harian. It's directly to our private part. So I tak faham kenapa ada certain people macam tu, dia sanggup, dia boleh hamak nak pakai baju dalam orang. I tak tahulah, I mean what kind of person are you kalau you boleh pakai. I macam no. And it's then, obvious lagi sebab kita orang sama size kot. Mungkin sebab tu I think lah kan, I bilik lebih menekankan untuk tidak share bilik. Mungkin lah kan. Kau private lah sendiri ya. Yes, betul. A bit expensive. Yes. Tapi dia logically bilik tu kau seorang. Betul. Orang takkan boleh masuk bilik kau. Ya. I think it's much better bila kita bayar lebih untuk our own privacy and our own safety juga. Betul. Sebab orang sekarang makin gila. Gila tau you. Tak ada yang orang kata apa, yang kata nak baik tu adalah selang 10% lah manusia zaman sekarang ni. Sorry but it's the hard truth. Okay, I rasa kita kembali sebentar lagi untuk segmen yang kedua, which is Never Have I Ever. Hi guys, welcome back to our next segment, which is Never Have I Ever. Okay, sebenarnya Asha, untuk kita punya segmen yang seterusnya sebenarnya kali ini, kita nak main satu game sebenarnya. Wow, game apa tu? Game tu macam saya cakap tadi, nama dia Never Have I Ever. Okay, so dekat sini sebenarnya ada 5 situasi. Okay, so first situation I akan bacakan. Lepas tu nanti next situation Syah akan bacakan. Sampailah yang kelima. Kita ada 5 je soalan, tak banyak pun. Okay? Okay. Alright, so jom kita start our Never Have I Ever. Okay, yang pertama, Never Have I Ever curi Maggi roommate sebab lapar sangat. Have. Pernah. Sebab? Sebab dia one time tu bulan puasa I diri. Macam aku lapar sekejap, takkan aku nak tahan lapar kan.
Lepas tu I korek-korek-korek, tapi I bagi tahu lah roommate I tu, cuma dia lambat reply dekat kelas. I tak pergi kelas time tu sebab tengah school kot. Lepas tu I macam tak ada makanan kan. Lepas tu macam takpelah, makan je lah Maggi dia. Okeylah tu kan. Macam I lewat malam, aku memang sejenis tikus. Memang mencari ya apa yang ada, and dia ada Maggi ayam yang I suka. Kita orang actually share, you know, beli-beli Maggi, tapi dia macam ada few parts yang dia simpan jugalah. Mungkin dia tak nak share ke apa, tapi Maggi ayam tu sedap, babe. Aku tak makan kari, babe. So I paksa ambil, tapi I ganti balik lah lepas tu. Okay, faham. Okay, alright, next. Yang kedua, never have I ever tinggalkan roommate yang nak tumpang kereta you, tapi you tinggalkan dia sebab dia lambat, ataupun you dah lambat nak pergi kerja ke kelas ke. Pernah tak you tinggalkan roommate you? Tak pernah. I tak pernah. Macam kesian pula. Oh, I pernah tu. Sebab dia spesies lembab nak mampus. Aku tak tahu apa yang lama sangat ada dalam toilet. Lepas tu dia bersiap lama. Nak kata make up sangat tu tak, tapi dia memang bersiap lambat. So I macam letak engkau. Okay, next. Next is never have I ever masuk bilik rumit tanpa kebenaran orang sendiri. Wow, she pernah semua. I pun pernah. So okay. Apa je? Sebab I tak ingat lah one time tu I perlu kat ubat kot. Sebab dia ada ubat macam painkiller tu. Macam tak sampai I kena migraine lah masa tadi dulu. Kesian, kecil-kecil dah. Kesian, muda-muda dah ada migraine. Kesian, babe. So I pergilah masuk bilik dia ambil. Okay, I pernah. Sebab back to my story tadi tu, aku nak selongkar bilik dia sebab barang aku hilang. Bukan kita menuduh, tapi I rasa better masuk tengok dulu. Betul. Before kita tuduh orang tu. So yes, I pernah selongkar bilik orang. Seeing is believing, dia kata. Yes, alright, next question. Never have I ever sorok snacks dekat dalam locker sebab tak nak share. Pernah weh. Aduhlah, I pernah. Masa tu, I rasa I bawa this one snack lah. I suka gila masa I study kat Lindu tau. Lepas tu, I bawa this one snack. I lupa lah apa benda nama dia. Tapi memang I suka gila. I tahu budak-budak I pun suka. Budak-budak I suka. So, I punya tahap tak nak kongsi tu, I sorok dekat bawah baju. Sebab I tahu diorang pun pukul juga sebenarnya. Diorang akan cari tau. Macam aku. Okay, I pernah sorok I punya Kinder Bueno. Okay. Sebab back then Kinder Bueno bagi I mahal sebagai seorang student kan. Jadi I pernah beli macam, dia macam dalam satu fair, macam it's a chocolate of, I tak tahulah, tapi fair yang macam selalu ada kat Maidin tu kan. So chocolate-chocolate tu murah. So I belilah Kinder Bueno, borong banyak-banyak. Sama juga I sumpat dekat bawah bantal. Aku susun, babe. Walaupun dah tidur, dia dah macam hancur, tapi tak apa. Aku tak nak kongsi. Dia punya kedekut. Yeah, sebab Kinder Bueno mahalnya. Okay. Right, next. Never have I ever bergaduh dengan jiran sebelah sebab diorang bising sangat. Pernah. Adalah macam sebab kita punya apartment, I rasa yang orang mesti dah tahu kot. Dia macam blok apartment tu. Lepas tu kita blok sebelah. Blok sebelah dengan blok kita tak jauh tau, dia rapat. Walaupun dia selang unit sebelah je. So ada one time, tapi dia tingkat bawah lah budak tu. And then dia macam bising, dia menyanyi melalak. Kita orang pukul 12:30 malam tu tengah nak buat assignment kan. Lepas tu student biasa lah, I rasa dia stres sangat kot kan. Lepas tu dia melalak bising. Lepas tu I jerit kat pintu tingkat I buka kan. Lepas tu I cakap, diam lah, suara tak sedap macam situ. Lepas tu dia jerit balik dekat I. Dia kata I perempuan gila. Dia lagi ke perempuan? Perempuan. Dia kata I perempuan gila. Dia asrama, dekat asrama. Dia kata I perempuan gila je macam tu. Aku pula gila. Dah bertekak pula dengan jalan sebelah. Tapi bertekak tu sampai level yang macam kita orang menganjing each other lah. Benda bagi I kelakar. Kita orang menganjing, betul kita orang sendiri gelap. Benda tapi you tak tahulah siapa. I tak tahu siapa. Sampai ke hari ni I tak tahu siapa budak tu. Kita orang dekat UiTM Puncak Perdana. Aku rasa aku memang kita main UiTM je sekarang. UiTM Puncak Perdana, konsep rumah dia bukan macam hostel tau. Dia rumah. Dia macam, dia ikut rumah by rumah. Dalam satu rumah tu ada 3 bilik. Ada bilik 4 orang, bilik 2 orang, bilik 2 orang. Ada 2 toilet. So dia tak macam hostel yang macam, I think macam Lendu hostel kan. Yang hostel, toilet yang dekat luar. Yes, satu rumah. Yes. So UiTM Puncak Perdana ni, dia satu level tu ada 4 rumah.
So I rasa, aku tak tahulah, mungkin nak kata partition pun tak, dia dinding babe, tapi boleh dengar babe. Boleh dengar kuat. Kalau orang sebelah menyembang, rumah sebelah, okay, you bayangkan satu rumah 8 orang. Ha, so kau bayangkan satu level tu berapa ramai perempuan pula kan. Nah, so kalau kita bergosip memang tak relax. So yes, I pun pernah pergi ketuk rumah sebelah atau aku macam, kau boleh diam tak? Ha, sebab kita species tadi last minute. Ya, yeah, esok exam malam ni baru nak buka buku. Lepas tu rumah sebelah pula macam hu ha hu ha hu ha. Ha, kemain lagi masa tu zaman-zaman dub smash. So like literally aku rasa macam semua orang berpraktis-praktis menari ke apa, aku pun tak tahu. And kita orang budak teater, so biasalah kan, budak teater ni kejap-kejap inilah berlakon lah, apalah, aku pernah marah. Dan kita orang pernah dipanggil oleh facility, I think orang yang menjaga fasi-fasi kita orang. Dan kita orang kena denda. Tak masa pasal. Sebab bergaduh. Pada, faham? So conclusionnya janganlah bergaduh. Macam Syah tak apa, sebab dia tak tahu, dia tak jumpa depan-depan. Kita orang jumpa depan-depan. So if you guys pernah ada pengalaman-pengalaman ni, boleh komen dekat bawah. Komen dekat bawah. Okay, sebenarnya before kita akhiri lah kita punya podcast kali ni, sebenarnya kita dah sampai penghujung dah podcast kita ni. So Syah, rasa kita ada satu announcement yang sangat menarik. Macam kita janjikan tadi awal-awal podcast tadi, kita janjikan apa? Kita janjikan giveaway to our lucky viewers. Betul. And cara-cara nak dapatkan mystery gift giveaway kita orang ni adalah, dia punya ayat dia, korang kena tulis dekat komen bawah video ni, bawah video ni, okay? Saya ingin memenangi hadiah misteri kerana ... Okay, korang sambung ayat tu and jawapan yang paling kreatif akan diberi ataupun macam kita akan pilih dia lah kan. Kita akan pilih dia sebagai pemenang untuk dapatkan hadiah misteri kita. Yes, kita akan pilih dua pemenang daripada komen yang kat bawah ni. Saya ingin memenangi hadiah misteri kerana komen yang paling kreatif. Kita akan pilih dua pemenang dekat next episode. So kalau korang nak tahu siapa pemenang tu, if korang dah komen, korang macam okay, aku yakin aku menang ni, make sure korang tengok, stay tuned to our next punya podcast. And then if kita mention nama korang based on apa yang kita nampak dekat YouTube lah, kalau nama kau 0123456, aku pun tak tahu siapa kau. Okay, so if you guys dapat, kiranya kita dah mention nama korang, macam mana kita nak inform macam dia orang nak datang balik kat kita? Okay, I rasa sebenarnya cara dia adalah, kalau korang dah komen dekat YouTube, korang screenshot korang punya komen tu, korang hantar dekat DM IG kita orang. Betul. So apa IG kita? ibilik.com.my. ibilik.com.my, kita akan tulis dekat bawah ni. So korang just hantar screenshot komen korang, DM dekat kita orang, cakap hi, saya dah tulis komen ni. Betul. And yeah, just bagi tahu nama you, then insyaAllah from there kita boleh dapat reach you out. Betul. So kita pun dah sampai ke penghujungnya. Betul. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk support kita orang dekat our IG, dekat our TikTok. TikTok kita akak.ibilik. And our Instagram is ibilik.com.my. Don't forget to follow us, like this video, comment and subscribe. Subscribe. See you guys in next episode in Borak Society. Bye-bye. Bye.